Wisata Sushi. Akhirnya kita sampai di Bakery Town. Sekarang ayo kita mulai turnya. Kita berada di Cake Palace, tempat yang menakjubkan. Ini spektakuler. Spektakuler. Tuan Batat, aku sangat menyayangimu. Kami sangat merindukanmu. Ho-ho, aku dengar satu grup turis sushi datang dari Japanese Food Town dan mereka di sini. Orang-orang bilang sushi itu sehat. Ini adalah peluang untukku. Aku yakin ini. Haha, yeah, aku punya cara untuk menipu. Oh? Ya ampun, bukankah itu Tuan Butter? Harganya $1 untuk tiap barang. Dia tampan sekali. Yang ini dan ini kelihatannya bagus. Tangkapan yang luar biasa. Sekarang aku akan menjual ini dengan mahal. Tuna, kemana rambut sashimimu? Di mana rambut sashimiku? Salmon rambut sashimimu juga hilang. Kau tidak sadar. Kemana salmonku pergi? Tidak mungkin, rambutku juga hilang. Aku juga jadi botak. Bagaimana ini terjadi? Rambut kita dicuri dalam sekejap mata. Ini tidak bisa dimaafkan. Siapa yang mencuri rambut kita? Apa itu? Kemarilah kalau kau menginginkan rambut sashimimu kembali. Ayo, sekarang kita ambil rambut kita. Ayo! Kita harus cepat pergi. Kalau tidak, sashimi kita akan basi. Iya, ayo. Ayo ambil rambut sashimi kita kembali. Ya! Cepat kembalikan rambut kami. Lihat rambutnya di sini. Rambut sashimi kita ada di sini. Kembalikan pada kami sekarang juga. Kenapa rambutnya di mesin penjual? $10,000. Apa kau bercanda? Ini milik kami. Ayo hancurkan mesinnya. Ini rambut kita. Wow, tunggu dulu. Apa yang kalian bicarakan? Sashimi ini adalah milikku. Kalau kalian menghancurkan mesin penjualku, kalian akan masuk penjara. Miu-miu. Mengerti? Polisi. Dasar pencuri tidak tahu malu. Itu rambut sashimi kami. Enak saja kujual $10,000. Aku tidak terima negosiasi apapun. Dan aku tidak akan mengurangi harganya. Bagaimana kalian bisa kembali ke Japanese Food Town kalau kalian tidak memakai sashimi? Kalian tidak akan bisa meninggalkan Bakery Town kalau kalian terlihat berbeda dari foto. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian mau pulang, berikan uangnya padaku. Pencuri. Dasar pencuri licik. Tuna, cepat buka matamu. Tuna bangun. Tuna. Kita dalam masalah besar. Bahkan kita tidak bisa pulang. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menangis. Apa itu? Lihat teman-teman, itu Tuan Butter. Ini bukan saatnya mencari idola kalian. Kita harus mencari rambut kita lebih dulu. Bukan itu maksudku. Itu tukang cukur terkenal di mana Tuan Butter menata rambutnya. Permisi, apa Tuan Brett ada? Silakan masuk. Kenapa kalian mencari dia? Sebenarnya kami adalah sushi dari Japanese Food Town. Boleh kami menata rambut di sini? Ada apa? Tuan Brett! Tuan Brett, kami sushi awalnya. Tapi rambut sashimi kami dicuri oleh pencuri licik itu. Kami tidak bisa melewati pos imigrasi kalau kami tidak mendapatkan sashimi kami kembali. Kami mohon tolong kami. Jadi kalian awalnya sushi, tapi rambut sushi kalian dicuri sehingga kalian tidak bisa kembali ke restoran itu. Itu benar. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membantu. Tenang saja. Wick, ambilkan jelly dari gudang ya. Siap. Iya. Pisau ini dibuat oleh ahlinya pisau Tuan Tokayaki.
Kalian terlalu berlebihan. Ini bukan apa-apa. Masih banyak lagi gaya yang lain. Tuan Brett, kau yang terbaik. Luar biasa. Makasih banyak. Tanganmu seperti emas. Tuan Brett, kau ada di majalah lagi. Kenapa kau selalu ribut? Lagi-lagi masalah ini. Aku bosan dengan ketenaran. Apa menurutmu mereka menyukaiku? Tuan Brett, ada banyak pelanggan menunggu di luar. Kenapa begitu? Apa ini tempat cukur yang kita lihat di majalah? Mereka bilang Brett Barbershop yang terbaik di kota ini. Kau akan terlihat luar biasa. Iya. Pasti tidak mengecewakan. Iya benar. Sini. Sushi-sushi itu membuatku menunggu terlalu lama. Kenapa mereka tidak datang juga? Barbershop Anjing Biasa. Wah, Coko, kita tiba di kantor bersamaan sebab kebetulan. Menjauh dariku, oke? Oh. Hai, Sosi, selamat pagi. Oh. Ayo makan lagi ya. Sosis, aku iri denganmu. Yang harus kulakukan hanya bermain dan makan. Aku setuju. Kami memberimu makan dan memandikanmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa bilang begitu? Sosis itu menggemaskan. Apa salahnya dengan hal itu? Oh Tuhan, jujur aku berharap aku bisa menjadi seperti di kehidupanku nanti. Selai ibu, selai bayi, selai ayah. Tidak, kita akan membuat selai ini saja. Atau apakah ini selai ayah ya? Tidak. Ini mungkin selai ibu saja. Selai bayi saja bagaimana menurutmu? Wilk, minta hairspray-nya. Wilk. Sekarang kita harus tentukan siapa kakek dan neneknya. Sosis, kau bisa diam tidak? Aku tidak bisa fokus. Kau dipecat karena tidak mengikuti perintah. Pergi, sana. Tuan Brett. Wilk. Strawberry, blueberry, coklat. Pelanggan sudah selesai. Wah, kau memang pencukur rambut yang sangat jenius. Itu tadi tantangan yang cukup berat. Sosis, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau kelelahan begitu? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini bahan-bahan untuk menata rambutnya. Baik, terima kasih. Ya, sekarang waktunya makan siang. Siapa yang bertugas memasak makan siang kali ini? Aku. Dan menu hari ini adalah kari. Oh, kari itu lezat. Ayo kita buat kari yang lezat untukmu.
Aku benar-benar ingin membuat kari yang sedikit lebih spesial. Ah, bukankah lebih baik jika aku ganti kari dengan permen karet manis? Karena Tuan Brad suka makanan pedas dan panas, lebih baik aku gunakan cabai cong yang saja. Wortel ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku rasa permen jelly lebih baik. Jamur. Aku rasa marshmallow lebih baik. Sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu mendidih. Seperti karamel. Kari ini dibuat memakai resep rahasiaku. Aku masukkan permen karamel. Permen karamel? Itu pintar sekali. Wick itu memang pandai memasak. Ayo sosis, cobalah. Jangan terkejut ya, aku sangat pandai memasak loh. Wah, ini mengganggu. Kenapa jumlahnya masih tidak sama? Aku mau cari udara segar dulu. Joko, kau masih belum selesai dengan ini? Kau tahu betapa sulitnya melakukan ini? Coba saja kerjakan sendiri. Apa? Kenapa kau bicara seperti itu padaku? Tidak usah banyak bicara. Jumlahnya sudah benar. Ada apa ini? Apa aku salah membacanya? Wah, saatnya pulang. Tuan Brett, aku pulang ya. Aku juga akan pulang. Sampai jumpa besok. Sosis, sampai jumpa besok ya. Tiba di kantor bersamaan lagi. Senang sekali. Iya, bagus. Sosis, kau tidur dengan nyenyak ya? Will, tolong buatkan teh. Barbershop ini tidak akan berjalan tanpaku, Sosis. Sosis, aku iri padamu. Karena kau bisa bermain sepanjang hari. Baik, Tuan. Aku datang. Di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang baik. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Hai, bisa ku minta rambutku dipotong? Maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyambut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat. Will? Joko. Kau terlihat lelah. Lihat kantung matamu. Besarnya hampir mengenai dagumu. Ya begitulah. Aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat, Jumat. Apa aku punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brett. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya. Iya kan? Pacar baru? Tuan Brett. Ada apa? Tuan Brett, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar.
Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika aku dekat dengannya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi bekerja dengan pria seksi dan tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan menjadi pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Halo, aku Tiramisu. Senang bertemu denganmu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku penasaran bagaimana kesan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana? Bagaimana dengan kencanmu? Kencannya tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, Nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil! Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil! Baiklah, aku pulang. Sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok, Tuan. Oh, iya! Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Choco. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan menonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett. Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Wilk, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan Nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Tuan Brett. Nona Tiramisu tiba-tiba saja harus pergi keluar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Kesimbangan hidupku yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Wih, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan Nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Will? Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Joko, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Hah? Jadi seperti ini rencananya. Tuan Brett! Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan Nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, Nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Iya, akui saja seperti anak laki-laki, seperti yang mereka bilang. Cinta harus dimenangkan. Iya, iya. Seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah. Berikan saja ia seikat bunga, sematkan cincin di jarinya. Dan aku yakin gadis-gadis akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah Nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Cepat ke sini, ada laki-laki itu, yang mencari ibu. Itu hanya lelucon, tidak jadi. Hei pria kecil, aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu, tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Wil, aku sudah buat keputusan.
tentang apa? Untuk menikah saja dengan pekerjaanku. Tuan Brain. Sedikit lagi, lagi. Sedikit lagi, ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit, ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Diet Ratu Kue. Segera jeblaskan tipu itu ke dalam penjara. Yang Mulia, tolong berikan aku kesempatan lagi. Diam kau, bawa dia pergi sekarang juga. Yang Mulia, kumohon Yang Mulia, jangan Yang Mulia. Beraninya kau mengatakan kau ahli diet padahal tidak bisa menguruskan tubuhku. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Apa yang harus aku lakukan? Penduduk pasti sangat terkejut melihat penampilanku yang sekarang. Aku tidak pernah segemuk ini. Mereka pasti tidak suka. Astaga, aku benar-benar tertekan hingga aku bisa merasakan gula darahku turun. Makanan memang cara terbaik untuk melepaskan tekanan. Kalau ini kita biarkan, Ratu akan menjadi ukuran keluarga. Jika usaha dietnya gagal, kita akan dijebloskan ke penjara juga. Apa yang harus kita lakukan? Semua ahli diet yang kita temukan sudah gagal. Oh ya, kita masih punya dia. Siapa? Dia Tuan Brett, pemangkas rambut yang bisa menyelamatkan kita. Tuan Brett, aku ingin kau ikut bersama kami. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan! Usaha keras kita gagal. Semua ahli dia sudah dipanggil. Kau adalah harapan terakhir kami, Tuan Brett. Kalian tidak berguna. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Kubilang buat aku terlihat lebih ramping. Yang Mulia, Tuan Brett datang untuk menemuimu. Apa? Brett? Ya, itu aku. Selamat siang, Yang Mulia. Jadi Brett jelek ini pemangkas rambut yang terkenal itu? Tuan Brett adalah penata rambut paling dicari di kota Ruki. Dia menata rambut lebih dari 1,000 orang per bulan. Sudah, cukup-cukup hentikan. Brett, kuperintahkan kau untuk membuatku terlihat lebih ramping. Aku terlihat berbeda. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kau menyelamatkan hidup kami. Akhirnya aku menemukan orang yang terampil. Bau apa ini? Baunya lezat sekali. Wah, enak sekali bumbunya tepat. Tolong Yang Mulia, jangan lakukan itu. Tolong Yang Mulia, jangan makan. Rasanya enak sekali. Kau telah membohongiku dengan trik kotormu. Jebloskan dia ke dalam penjara sekarang juga. Beraninya kau. Kau harus bayar karena sudah menghinaku. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Yang Mulia. Pendatang baru ya. Selamat datang di penjara ini. Menjauh dariku. Tolong, aku lapar. Semua penipu yang gagal membuat Ratu menurunkan berat badan dikurung di penjara ini. Sebaiknya kau juga bersiap-siap. Tidak, ini salah. Bukan ini yang aku inginkan. Apa sebenarnya yang sudah dia makan hingga dia sampai segemuk ini? Seperti balon. Hmm.
untuk bisa keluar dari sini. Jadi Brad, kau punya ide yang lebih baik untukku? Iya benar. Kalau kau gagal lagi, aku akan merendammu dalam campuran telur, lalu memanggangmu sampai terbakar. Akhirnya kita bisa melihat Ratu setelah 10 tahun ya. Ku dengar dia bersembunyi karena dia terlalu gemuk. Ya, aku dengar dia menjadi ukuran keluarga. Penduduk Kota Roti, Yang Mulia Ratu sudah tiba. Wow. Aku bilang jangan bergerak sedikit pun. Tolong jangan bergerak. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Ikuti saja apa yang kukatakan kalau ingin terlihat ramping. Kali ini aku menurutimu. Kalau kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Ya ampun, ini dia yang terpikir olehmu. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan dengan coklat ini? Yang Mulia, kau terlihat semakin ramping dan ramping. Apa kau bilang? Cepat ambilkan aku cermin sekarang juga. Ya. Wah, benar-benar kejutan. Akhirnya aku bisa tampil di depan umum. Brad, kau memang orang yang jenius. Kalau kau punya ide yang hebat, kenapa tidak mengatakan dari tadi? Hidup, hidup Ratu! Ratu. Hidup Yang Mulia Ratu! Hidup Ratu! Hidup Ratu! Hari anak diadakan pada tanggal 5. Balon-balon ungu akan menghiasi bagian belakang Ratu, jadi tolong cat warna ungu ya. Upacara pembukaan Liga Sepak Bola diadakan tanggal... Ratu akan berdiri di depan bola yang sangat besar, jadi tolong disesuaikan, begitu ya. Karena Ratu sudah merencanakan jadwalnya setahun penuh, kau tidak boleh membuat janji lain ya. Ingat itu. Kau harus mengubah jadwal agar sesuai dengan jadwal Ratu selama setahun. Ya ampun sayang, kau di sini penata rambut jeniusku. Tuan Brad, kau akan meriasku untuk hari ini. Aku tidak mau. Kembalikan saja aku ke penjara. Pesta ulang tahun Tuan Brad. Coko, besok hari apa? Itu. Tidak ada yang istimewa hari ulang tahun Tuan Brad. Apa? Ulang tahun Tuan Brad kau bilang? Ya, dia menandai hari ulang tahunnya sendiri di kalender setiap tahun. Tidak, kenapa aku tidak bilang? Itu kan peristiwa penting. Memangnya ada yang penting? Coba pikirkan, Tuan Brad tidak mempunyai keluarga ataupun teman. Dia akan merayakan sendiri ulang tahunnya di hari Minggu. Kau bisa bayangkan betapa kesepiannya. Coko, ayo kita sama-sama merayakannya. Pergi ke rumah Tuan Brad dan merayakannya. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun terbaik untuknya. Tuan Brad, nantikan hal itu. Pasti tidak akan terlupakan. Ya ampun. Lilin sudah, korek api sudah. Tuan Brad pasti akan sangat terkejut. Ini, aku menyimpannya untuk ulang tahunku sendiri. Tidak apa-apa, kuberikan saja pada Tuan Brad. Tapi kalau ulang tahun apa yang harus kuberikan? Ini adalah Madan Roger Donat Merah edisi terbatas yang aku dapatkan setelah antri di depan mall selama semalaman. Ini adalah hartaku, maafkan aku Merah. Semoga nanti ku hidup bahagia selamanya bersama dengan Tuan Brad. Nomor 221, nomor 221 pasti ada di sekitar sini. Ini dia. Rumah Tuan Brad, apa benar dari sini? Rumah jelek ini. Dihabiskan semua uangnya untuk menggaji kita dan tinggal di sini seperti ini. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar minta maaf, Tuan Brad. Aku juga
tidak seperti yang kupikir. Siapa yang berisik sekali di depan rumahku? Berisik sekali hingga aku tidak bisa tidur. Maaf, tapi apa ini rumah Tuan Brett? Tuan Brett siapa? Iya, Brett saja. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalnya. Mengganggu saja. Ya, aku tidak mengerti. Hey, Will. Rumah ini nomor 222. Rumah Tuan Brett nomor 221. Jadi, di sebelah sana. Istana itu. Ya, sebenarnya Tuan Brett itu jauh lebih kaya dari yang kau kira. Begitu ya. Bagus sekali. Tapi untuk apa punya rumah besar kalau tidak punya keluarga atau teman untuk ikut merayakan bersamamu? Mengerikan sekali jika tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahunmu. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tuan Brett, aku datang untukmu sekarang. Aku harap kamu terlambat. Ku dengar dia hanya menerima kado ulang tahun sampai pukul 5. Aku harus memberi kadonya tahun ini. Ada apa ini? Setiap tahun yang berhasil dirubah oleh Tuan Brett datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lihat dia. Kurasa dia bermalam di sini. Dia sampai bermalam di sini hanya untuk memberikan kadonya pada Tuan Brett. Will, ayo kita antri. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil bertemu dengannya. Kurasa antriannya lebih pendek daripada tahun lalu. Kadomu kelihatannya bagus sekali. Apa isinya? Lebih baik daripada tahun lalu. Joko, kau tidak menyiapkan kado. Ya, aku sudah berusaha memberikan, tapi dia tidak memperhatikan. Begitu ya. Karena kau sudah memberikan kadomu, sebaiknya kita pulang. Belum. Coba pikirkan, apa gunanya banyak kado ulang tahun jika tidak ada yang menyiapkan kue ulang tahunnya? Coba lihat, aku membawanya. Ini dia. Yang Mulia Ratu Kue mengirimkan hidangan ulang tahun untuk Tuan Brett. Tuan Brett itu kan menata rambut yang mulia, tidak mungkin dia melupakan ulang tahunnya. Wow, gawat sekali kalau dia melupakan. Bisa-bisa dia dipenjara lagi. Tuan Brett sangat beruntung menerima kado seperti ini. Hey Will, ayo kita pulang. Kau sudah berbuat cukup. Tidak, ini adalah ulang tahun Tuan Brett dan dia tidak punya teman bermain. Ayo kita habiskan waktu bersamanya. Tunggu Tuan Brett, aku datang. Hey. Aku suka sendirian. Sendiri itu ternyata lebih tenang. Tuan Brett itu ahli penyendiri. Dia bahkan memecahkan rekor bermain sendiri selama 365 hari. Jadi lupakan saja kau mau merayakannya. Joko, aku rasa kau benar. Aku rasa Tuan Brett tidak perlu kado atau juga kue ulang tahun. Kalian, ada apa? Karena Will ingin merayakan ulang tahunmu, Tuan Brett. Benarkah? Terima kasih. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Oh ya, sebelum kalian pergi, makan dulu di lantai satu ya. Hey Will, kau tidak perlu melakukan ini lagi tahun depan. Aku lapar. Coba kulihat apa yang disiapkan Ratu untukku. Rupanya hidangan. Ini lobster, ayam panggang. Tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah ini pai coklat yang sering aku makan waktu kecil dulu? Enak sekali rasanya. Coba aku lihat kado apa yang mendapatkan. Aku tidak memakai jam tangan. Aku sudah punya yang ini. Ini biasa saja. Itu juga. Aku sudah punya semuanya. Kenapa kotak ini jelek sekali? Ya ampun, bukankah ini mainan Ranger Donut Merah yang menjadi hadiah paket makan untuk anak-anak itu? Sulit sekali mendapatkan ini. Punya
punya uang pun tidak mungkin bisa membelinya. Siapa yang sudah memberi koleksi berharga ini padaku? Hari ini adalah hari ulang tahun terhebat dalam hidupku. Wilk yang gelap. Donat Ranger. Wow. Donat Ranger, tamatlah hiwayatmu. Selamat jalan, Sakti Darkpower. Tidak, apa yang terjadi? Jangan-jangan itu adalah kutukan Dark Devil. Baiklah, Joko. Belikan aku cermin. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Wilk belum datang juga? Wil, kau tahu ini jam berapa? Apa salahnya kalau aku datang terlambat? Memangnya ada masalah apa? Brad, ambilkan aku secangkir teh. Kau bilang apa? Apa kau tidak mengerti? Ambilkan aku secangkir teh. Sebenarnya apa dengan dia? Wil, ini tehmu. Di mana, Wilk? Wilk? Ternyata kau membersihkan bingkai foto. Akhirnya kau kembali seperti semula. Wilk, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apakah aku menggambar di wajahmu juga? Hentikan itu. Hentikan sekarang juga. Jangan. Gambarku yang jelek cocok dengan wajah jelekmu juga. Aku minta maaf. Aku akan bersihkan untukmu ya. Mohon seseorang tolong aku. Jangan. Supaya hentikan itu. Sebagai pendeta dewa, aku tidak bisa melihat dan diam saja. Kau pendeta ya? Tolong bantu aku. Seperti yang aku duga, dia telah dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Serahkan saja pada aku. Aku akan menyingkirkannya dengan air suci. Dengan nama kekuatan suci, aku perintahkan kau untuk pergi. Roh jahat, bagaimana? Dengan air suci ini. Rasakan air suci ini. Tidak ada rasanya. Apa ini saja kemampuanmu? Tidak. Ini saja benar-benar mengecewakan. Aku belum pernah melihat roh jahat yang kuat seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku meninggalkan dunia manusia yang mendapat kedamaian, tapi di sini aku dapat malah kekacauan. Tuan, ku mohon, tolong aku hadapi roh jahat itu. Tidak perlu khawatir, Pak. Aku akan mengusir roh jahat itu dengan kekuatan Buddhaku. Kenapa? Kenapa si botak ini datang ke tempat cukur kita? Ini bukan roh biasa, tapi apa yang mampu menghadapi serangan 108 ultraku? Beri aku makan. Beri aku makan. Serangan 108 ku, bagaimana rasanya? Apa ada masalah dengan orang ini? Semuanya cepat minggir. Saatnya ku tunjukkan kemampuanku. Terima kasih banyak. Tapi kau siapa? Kalau kau ingin tahu namaku Shaman Morning Boon. Tercipta dari kekuatan inti sari Trigat. Tiga dewa yang umurnya lebih dari 50 tahun. Pergilah roh jahat, pergilah roh jahat. Aku akan mengusirmu. Pergilah roh jahat. Pergilah roh jahat. Aku suka.
Ini sangat sulit sekali, tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan coba lagi. Ya, kekuatan Great Model Ganda. Bagaimana? Ini terlalu cepat untukmu. Ampun, pergelangan tanganku. Kau tidak apa-apa. Wanita tua, ini mengecewakan. Kau telah merusak mamanya. Ayo goyangkan lagi belnya. Kau kejam sekali. Bisanya kau merasa bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu kuat. Aku rasa kita harus menyatukan kekuatan kita. Dengan nama berkah dan nirwana. Dan belas kasih sayang kita. Keajaiban tiga dewa. Biarkan kami menyatukan pada makhluk ini. Bagaimana rasanya? Inilah kekuatan dua dewa. Aku perintahkan kau keluar dari tubuh itu. Aku kembali. Ya ampun, apa yang terjadi Tuan Brett? Kenapa para pelanggan berbaring di lantai? Joko, awas, Wilk berbahaya. Memangnya kenapa dia? Bau apa ini? Tuan Brett, apa kau tidak lihat Wilk jadi basi? Sudah selesai. Aku sudah mengisinya kembali dengan susu segar. Aku yakin dia akan segera pulih. Joko, apa yang terjadi pada Wilk? Apa kau tidak tahu? Listrik di Bakery Town mati kemarin. Wilk itu adalah lemari es berjalan. Jadi kalau tanpa listrik, susu di dalamnya jadi basi. Selamat pagi. Sekarang jam berapa ya? Wilk, apa kau baik-baik saja? Tentu saja. Aku baik, Tuan Brett. Halo. Sudah lama tidak bertemu. Aku harus pergi. Pendeta, kau menjatuhkan botol sucimu. Hah? Apa yang terjadi dengan mereka? Anjing Ratu. Hah? $10,000? Itu sepeda macam apa? Aku berpikir untuk olahraga, tapi sepeda ini terlalu mahal. Pakai tur ke Hawaii mahal sekali. Padahal aku ingin ke sana liburan di musim panas tahun ini. Sosis, ini rasanya geli. Kami baru saja mendapat berita terbaru. Anjing peliharaan Queen Cake telah hilang pagi ini. Oh, itu mengejutkan. Ratu telah kehilangan anjingnya. Mohon segera melapor ke kantor polisi terdekat jika Anda melihat anjing milik Ratu. Wow, coba lihat itu. Anjingnya mirip dengan Sosis. Siapapun yang menemukannya akan mendapat hadiah. Ya ampun, apa ini benar? $10,000? Aku harus mencari anjing itu. Apa? $10,000? Kalian lihat apa? Tidak mungkin Sosis anjing milik Ratu. Sosis, ini waktu untuk jalan-jalan ya. Sosis, ayo pergi keluar bersama-sama. Tuan Brett dan Joko, sekarang mereka sedang butuh uang. Aku khawatir, bagaimana kalau mereka menyerahkan Sosis untuk mendapatkan uang hadiah itu? Ya ampun, Sosis ini kelihatannya manis sekali. Kira-kira berapa umurnya ya? Wah, dia lembut sekali. Jangan sentuh dia! Apa? Berhenti melihat, jangan ganggu dia. Sosis kami tidak ada kaitannya dengan anjingnya Ratu. Will, kenapa jadi seperti itu? Mungkin dia sudah kadaluarsa. Phew, sudah lebih aman sekarang. Ada apa? Terlalu berbahaya berada di luar sini. Sosis, ayo kembali ke tempat cukur sekarang. Ibu, aku ingin memelihara anjing seperti Sosis. Di rumah tidak boleh ada peliharaan. Hei, aku baru melihat Sosis yang sangat manis. Aku rasa akan lebih aman kalau kita tetap di dalam. Sosis, waktunya makan.
Ada yang aneh di sini. Makanan ini baunya berbeda. Rasanya juga berbeda. Jangan bercanda, Will. Apa yang kau bicarakan? Apa kau masukkan obat tidur ke makanan sosis agar kau bisa menyerahkan dia untuk mendapatkan hadiah uang itu? Apa? Ini kibble diet. Dokter hewan minta kita memberi ini pada sosis karena berat badannya berlebihan. Kau ingat? Ini aneh, sangat mencurigakan. Kemana sosis pergi? Sosis kau di mana? Oh, ayolah. Berhenti bercanda dan keluarlah, sosis. Sosis, kau kemana? Ada apa ribut-ribut? Sosis, aku mencarimu kemana-mana. Tuan Brett, bisanya aku membawa sosis tanpa memberitahuku. Aku susah payah mencarinya. Hari ini waktunya sosis mandi. Aku memandikannya, apa masalahnya? Aku pikir sosis hilang. Aku sangat khawatir. Aku mohon berhati-hatilah lain waktu. Sosis, apa kau ketakutan? Tidak apa-apa, aku akan menjagamu ya. Ada apa dengan dia? Sepertinya Will kehilangan akal sehat. Hey Will, apa kau tidak mau pulang? Sekarang aku sedang sibuk. Abaikan saja aku, pergilah. Ya ampun. Sudah, biarkan saja dia, kita pergi. Selesai. Tadah. Sosis, lihat, ini akan jadi rumah barumu. Sosis, kau akan tidur di situ. Aku akan mengawasimu ya. Tidak akan ada yang membawamu pergi. Aku janji, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa membawamu pergi dariku. Kenapa aku mengantuk sekali? Hey Will, kenapa kau masih tidur? Ini sudah pagi ya. Sosis tidak ada di sini. Cukup, apa kau melihat sosis? Aku tidak melihatnya. Sosis, kau di mana? Sosis, Tuan Brett, apa kau melihat sosis? Aku tidak bisa menemukan sosis? Dia. Sosis, tidak ada yang melihatnya. Apa kau mengantar sosis ke ratu untuk mendapatkan imbalan uang? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Siapa yang membawa sosis pergi? Aku pergi atas keinginan sendiri. Ini aku yang menyerahkan diriku sendiri. Sosis, kau. Aku muak dan bosan tinggal di tempat cukur kumuh dan makan di situ tidak enak setiap hari. Mulai saat ini, aku akan jalani hidupku sebagai hewan peliharaan ratu. Aku bisa berlarian di istana dan makan apapun yang ku mau. Jadi, lupakan tentang aku. Apa yang kau bicarakan? Kembalilah. Aku akan melakukan kau dengan lebih baik. Lupakan semua ini, mengerti? Aku punya hidup baru sekarang. Terima kasih sudah mengurusku sebelumnya. Ambil ini dan jangan ganggu aku lagi. Kenapa tiba-tiba aku seperti ini? Aku pikir kita berteman. Dengan rakyat miskin sepertimu, sebelumnya aku tidak punya tempat tujuan. Baiklah, selamat tinggal. Jangan. Jangan pergi. Benar-benar menyedihkan. Jangan! Itu cuma mimpi. Benar-benar melegakan. Aku benar-benar tidak tenang. Apa ada cara yang lebih baik untuk melindunginya? Aha! Selamat pagi. Siapa ini? Tuan Brett, kau sudah datang. Aku perkenalkan, ini adalah hot dog. Dia adalah sepupu dari sosis. Dia akan tinggal bersama kita di sini. Dia mirip sekali dengan sosis. Apa karena mereka ada hubungan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Oh iya? Karena kau mengatakannya, aku rasa matanya lebih besar dari sosis. Aku rasa begitu. Untung dia tidak tahu. Berita terbaru. Hah? Queen Cake telah kehilangan anjing peliharaannya lagi. Tolong laporkan pada kami secepatnya kalau Anda melihat anjing itu. Yang menemukan anjing akan dapat hadiah. Ya ampun, $20,000. Berbohong itu tidak baik. Selamat pagi. Joko, apa yang kau lakukan? Apa ini?
Surat pengunduran diriku, aku berhenti hari ini. Terima kasih perhatiannya Tuan Brett. Ah, apa perlu aku memanggilmu Tuan lagi? Terima kasih, apa? Brett. Tunggu sebentar, kenapa kau tiba-tiba pergi? Aku memenangkan lotre, jadi aku berhenti dan aku akan pergi keliling dunia. Coko, tolong jangan pergi. Siapa yang akan menjaga kasir dan Will? Aku mohon tetaplah tinggal di sini bersama Hai, kami. Tuan, kau terlihat lebih naif dari penampilanmu ya. Hari ini April Mop, kau boleh buat lelucon hari ini. Hari ini April Mop ya, apa kau mempermainkanku? Jadi Tuan Brett, bagaimana kalau kita berdua menjadi Will? Kedengarannya bagus juga, apa kau punya rencana? Ini termometer mainan, jika kau tekan pada kulit, suhunya akan terus naik. Ah, menarik, kita pasti bisa mengerjai Will dengan ini. Ini menyenangkan. Permen ini enak sekali, aku harus berikan pada Tuan Brett dan juga Coko. Will, kita punya masalah besar, Tuan Brett sakit. Apa? Tuan Brett? Lihatlah, demamnya tinggi dan dia sering batuk. Sepertinya dia terkena flu. Suhunya 40 derajat. Will, jika aku sudah tidak ada, kau harus kuat dan hidup terus ya. Tuan, aku mohon, jangan berkata seperti itu. Kau bilang jika seorang mendapat kutukan, dia akan berumur panjang pun juga akan seperti itu. Sudah hentikan, kita harus lakukan sesuatu pada Tuan Brett sekarang. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan obat untukmu ya. Ternyata dia belum mengerti. Cabai dan bawang putih, dan sedikit jahe. Apa yang sedang kau lakukan? Ini obat demam yang sudah diwariskan turun-temurun di keluargaku. Setelah minum ini, seorang tidak akan sakit lagi. Mereka akan pulih dari demam atau segera meninggal. Apa? Ya, sudah selesai. Jangan. Tuan, ini dia. Sepertinya ini buruk. Meski baunya tidak enak, aku yakin kau akan segera sembuh setelah makan ini. Apa aku harus memakan itu? Ini bagus untuk menyembuhkan demam. Cepat kau makan. Sepertinya tidak ada jalan lain untuk mengerjai Will. Wah, bagus sekali. Makanan pahit baik untuk tubuh. Ayo dihabiskan ya. Will, terima kasih ya. Suhunya masih 40 derajat. Apa? Kita harus bagaimana? Sebenarnya, Will, aku baik-baik saja. Tunggu sebentar ya. Jangan! Es batu adalah pilihan terbaik untuk digunakan. Tolong jangan hiraukan meskipun ini dingin sekali. Gawat, suhu tubuhnya tidak turun. Apa? Aku rasa ini pneumonia. Pneumonia! Kalau begitu ini serius, Tuan. Ayo naik ke punggungku. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Tidak, sebenarnya aku... Tuan Brett, amat disayangkan jika kita berhenti di sini. Wilk benar-benar tertipu dengan aktingmu. Ayo, Tuan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Terima kasih. Seseorang, tolong selamatkan Tuan Brett, aku mohon. Biasanya dia sehat dan selalu saja marah, tapi dia sedang sakit sekarang. Jangan berlebihan, Will. Tuan, kau baik-baik saja. Kita di rumah sakit sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tolong kuatkan dirimu ya. Berapa jumlah jari yang kutunjukkan? 2 jari. Apa yang terjadi? Dokter, tolong selamatkan Tuan Brett ya. Ia sakit parah sekali. Mungkin pneumonia. Raut wajah dan pupil matanya sepertinya tidak ada masalah. Itu tidak mungkin. Suhu tubuhnya lebih dari 40 derajat. Perawat, berikan dia suntikan sekarang. Suntikan? Ini akan sedikit sakit. Jangan lakukan itu. Dokter, kita harus bagaimana? Pasiennya mengalami shock. Siapkan alat pacu jantung. Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan detak jantung. Baik, dok. Tuan Brett, tolong kuatkan dirimu, Tuan Brett. Perawat, putar ke level yang paling tinggi. Baik. Ini panas sekali. Untung saja kau sudah kembali sadar. Rasanya panas, aku kira. Suhu tubuhnya masih tinggi ternyata. Dokter, apakah Tuan tidak apa-apa? Kami punya satu cara dan itu harus melakukan operasi. Operasi? Ini sebenarnya hanya... Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat? Aku hampir saja mati. Siapa yang peduli dengan lelucon ini?
Jika kau katakan yang sebenarnya, mereka akan menilaimu sebagai pembohong. Apakah mau hal itu terjadi? Kau sudah melakukan sejauh ini, hanya tinggal sedikit lagi. Ini akan jadi lelucon April Mop terbaik di dunia. Tuan Brett setuju untuk melakukan operasi. Tapi aku mengatakannya. Lepaskan aku, lepaskan. Tuan Brett, jangan khawatir. Anda akan tetap hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mau diapakan? Kami akan melakukan operasi pada Moskar. Itu adalah pisau roti. Ini sebenarnya hanya bohongan. Ini adalah lelucon April Mop. Joko yang merancangnya. Ini adalah termometer palsu. Kami berbohong soal kena flu. Semua ini lelucon. Kejutan. Tuan, sebenarnya Joko dan aku yang telah mengerjai Anda. Kami sudah menyiapkan semua ini sejak pagi. Kau tahu betapa melelahkannya itu? Kalau begitu, dokter ini... Pegawaimu ingin membuat lelucon April Mop yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan untuk Anda. Aku sebenarnya sudah menahan sakit, tapi kalian benar-benar terlaluan. Tuan Brett, tolong maafkan aku ya. Itu. Tuan Brett, siapa kakek tua dalam foto ini? Apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan 3 peti mati untuk mereka. Apa kau bilang? Kau penjahat. Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari sudah terbit. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silakan masuk. Apa itu? Begini Pak, namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya bisakah Anda menilai kemampuan aktingku, Pak? Tidak akan. Apa kau tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda untuk mengejar mimpi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Ya, musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Aktingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Ekatus, sebaiknya dengarkan saranku. Lupakan dirimu ingin menjadi aktor. Jangan. Tuan. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa. Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweetman, apa yang terjadi? Kurasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Tidak! Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Aku mohon, aku butuh bantuan secepatnya. Tidak ada, bagaimana? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku kau dan aktingmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami, kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku minta maaf. Tangan ini hanya diperuntukkan bagi yang terpilih. Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa. Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimiliki orang lain dalam 100 tahun. Dia memegang gunting dengan posisi jari telunjuk. Garis tangannya satu di antara 1000.
Ia punya tanda berbentuk gunting di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh tidak, tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli tiket. Apa yang akan mereka lakukan? Baik, aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong bimbing aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi perias wajah. Tapi dia yang memintanya, kau tidak bisa menolak. Sweet Bun, apa katamu bisa dipertanggungjawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlahir menjadi penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong keju. Tidak mungkin, kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah, kita harus memberinya kesempatan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Daging asap tomat keju. Seperti yang diharapkan, perkiraanku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menata rambut. Kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Wah. Sekarang saatnya, matahari sudah terbit. Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya. Krimnya tumpah di mana-mana. Baik, akan ku bersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin. Hampir saja terpleset. Maafkan aku. Semuanya akan segera beres. Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku, dan itu adalah kenanganku. Tuan Bread dan Baget bagian 1. Hey, Bagut. Kau potato chip? Ya, kau sudah lama tidak ke sini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brad? Roti? Ya. Aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brad. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di Kota Roti? Rahasia apa lagi yang aku miliki selain mempunyai sepasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik dan sepuluh jari yang kumiliki yang punya kecepatan yang melebihi yang lain.
Itu rahasianya, aku rasa. Wah, kau memang luar biasa. Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brett. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Maksudmu, Will, dia semacam asisten, tapi dia mengacau setiap hari. Baru saja ku bilang. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Choco adalah kasir. Dia hanya kerjanya belanja terus di internet, tapi aku pura-pura tidak melihat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan. Tidak perlu bersama-sama, ambil saja fotoku. Lagi pula aku kan pemiliknya. Hei, bro. Apa? Potato Chip, apa yang kau lakukan di sini, ha? Maaf, tidak sengaja dengar percakapanmu. Kau bilang kau yang paling hebat? Lucu sekali. Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brad. Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus Akademi Top di Paris. Kau lama tidak bertemu. Kau masih gantenganku, kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris, Baget adalah yang terbaik. Dia sangat berbeda tingkatnya dengan Tuan Brad ini. Baget? Namanya tidak ku kenal. Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang. Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu! Bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan, ya? Oh, ya ampun. Aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini. Kau memang luar biasa. Jadi, Tuan Brad, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ini acara eksklusif. Siap-siap siaran langsung. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keahlian biasa. Jangan khawatir, Wick. Aku pernah mengalahkan orang itu. Tenang saja. Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Tuan, selamat datang kembali. Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Mulai hari ini, Tuan Brad akan bergabung dengan kita di sini. Halo, Tuan. Halo juga. Terima kasih, Tuan. Lain kali hati-hati. Itu tidak bisa dipercaya. Wah, kau benar-benar hebat. Anak itu memang seorang jenius. Aku bosan menjadi penata rambut. Karena itu aku mau pensiun sekarang. Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua. Betapa hebat pun dia. Dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahun. Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku. Red, luar biasa. Kau memang bakat langka yang belum pernah aku lihat. Dengan melihatnya saja, kau bahkan lebih hebat dariku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sudah, jangan khawatir. Dia itu bukan tandinganku. Tenang. Terima kasih sudah bergabung. Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di Kota Roti. Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya. Siap, mulai. Sebentar, aku minum teh dulu sebelum dimulai, ya. Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya. Dengan gaya juga. Hebat, dia melakukannya secepat kilat. Pemenang hari ini, Tuan Baget. Tuan Baget, apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Brett, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu.
Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku. Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Bangkit! 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 Kau baik-baik saja. Ayo, jangan bersedih. Mungkin kau harus menonton TV agar santai, ya. Brad menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Brad menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Ini tidak mungkin. Sejak masih kecil, Baget hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut. Namun dia gigih, rajin, dan teliti, yang tidak bisa dibandingkan dengan Brad. Tuan Brad! Keluar! Pergi dari pandanganku! Aku tidak mau melihatmu lagi! Keluar! Tuan Brad! Tolong buka pintunya, Tuan! Buka pintunya! Tuan Brad dan Baget, bagian 2! Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brad? Aku dengar dia lulus dari bakery school di Paris. Wah! Potato Chip Hair Shop adalah tempat cukur terbaik di bakery town. Wah! Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, $2,000. Keterlaluan, bagaimana bisa semahal ini? Ya, kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu. Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya uang. Ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di Kota Roti. Aku tidak peduli, cepat kau bayar sekarang. Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brad Barbershop tutup. Terima kasih kembali. Sudah cukup. Berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut, ha? Pergi dari sini! Aku dipecat lagi. Aku merindukan Tuan Brad. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brad dan Joko saat ini. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu. Selamat datang di dataran impian dan harapan Bakery Land. Selamat datang. Silahkan menikmati. Joko! Selamat datang. Bukan, Will. Lama tidak bertemu. Jadi kau bekerja di taman bermain, ya? Kurasa begitu. Jadi bagaimana kabarmu? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku baru saja dipecat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang, anak-anak. Semoga kalian bersenang-senang di sini. Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh. Kakiku sakit, kulitku semakin gelap, dan tanganku rasanya seperti mau patah. Dan anak-anak suka sekali bercanda. Sudah, ditahan saja. Potong rambut kan mahal. Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik. Joko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Kudengar Potato Chip Hair Shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat. Karena mereka tidak punya saingan, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau. Itu benar-benar keterlaluan. Ada saja Tuan Brad di sini. Aku harus segera mencari Tuan Brad, apapun caranya. Ya, ku dengar ada yang melihat dia di tempat sampah. Tempat sampah? Bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal? Seharusnya kalian tidak melakukan itu. Dari mana asal-usul itu? Orang itu menakutkan sekali. Aku tidak melihat yang menakutkan seperti dia. Tuan Brad. Tuan Brad,
kenapa aku jadi pengemis, Tuan? Potato Chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur. Sehingga banyak yang tidak bisa memotong rambut. Tuan Brad, kau harus kembali dan membuka tokonya untuk menyelamatkan semua orang di Bakery Town. Brad yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa laluku. Bagiku semua terjadi begitu lama. Aku benar-benar putus asa. Mencari kamar mandi sehingga aku pergi ke toko. Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik. Meskipun aku kotor dan miskin, tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku. Dia mengubahku menjadi roti yang baru. Sudah berapa lama mereka di sini? Dan mereka hanya pesan satu minuman. Apa yang harus kita lakukan untuk mencuci Tuan Brad? Aku tidak tahu. Kelihatannya dia tidak mau kembali lagi. Permisi? Kau bekerja di Brad Barbershop, kan? Kau adalah... Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini. Kenapa kalian selalu menggangguku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian katakan. Tuan Brad, apa kau ingat aku? Kau... Ini adalah istriku dan anakku. Aku banyak cerita tentang dirimu. Ayah, dia pahlawanmu. Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan. Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh, aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu. Dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup. Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu, tapi kau sudah merubah hidup banyak orang. Tuan Brad, anak kami akan masuk sekolah dasar. Aku juga mau dipotong rambutku di Brad Barbershop. Terima kasih. Aku mendapatkan pengalaman terbaik dalam hidupku. Ini berkatmu, Tuan Brad. Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara. Kumohon, tolong aku juga ya. Hei, aku yang pertama. Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah. Bisakah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakery Town membutuhkanmu, Tuan Brad. Ini adalah gunting yang selalu kau pakai, Tuan. Itu Brad si pengemis. Brad si skin dan kotor. Apa kau lihat itu? Itu menakjubkan. Sepertinya gunting ini jadi tumpul. Itu artinya waktunya untuk berlatih lagi, Joko. Ayo kita berlatih. Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih. Masukkan tangan ke dalam panci gula tidak lebih kurang dari 1000 kali. Dan kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir gula. Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa. Arahkan pandangan kalian ke depan. Aku tidak bisa melakukan ini. Sebagai tukang cukur, kau harus punya kekuatan dengan otot. 101, 102, 103. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan. 103, 104, 105, 1000, 1006, 2000. 3000. Baikmu, Tuan Brad. Luar biasa. Bukankah itu? Bagian 3. Karan, Brad melawan Banket. Pertarungan pencukur rambut.
mencukur rambut. Saya berpendapat bahwa Baguette yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brad tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan zaman. Pendapatku Baguette lah yang akan menang. Karena Brad menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. Apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brad hanya sedikit lengah terakhir kali. Biar bagaimanapun, Baguette memiliki kemampuan lebih. Brad bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brad dan Baguette akan melakukan pertandingan. Aku harap Brad yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak Potato Chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. Aku juga. Aku harap barbershop milik Brad akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brad. Ayo. Tuan dan nyonya-nyonya, setelah penantian panjang, pertandingan antara Brad dan Baguette akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di Kota Roti dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Baguette, lihatlah! Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brad. Pertandingan abad ini untuk singgasana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang pencukur rambut, waktu adalah uang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singkat adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan 5 pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brad, semoga berhasil. 5 pelanggan, aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brad. Tuan Brad terus melakukannya. Sepertinya latihan intensif ada gunanya. Kemampuannya berkembang pesat. Apa yang kau lakukan? Apa kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Pertandingan semakin seru. Babak berikutnya, menghias kue. Hal yang wajar jika pencukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua dimulai. Strawberry, kiwi. Siap, segera tuan. Potato Chip, berikan aku mangga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintahku ya? Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Brad. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Baiklah. Kau tidak lihat aku sedang bergerak. Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saja? Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Tapi tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Waktu sudah habis. Benar-benar mengagumkan, Tuan Brad. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Brad. Kita menang. Sekarang tinggal satu babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pencukur rambut terbaik di kota ini. Tantangannya, menghias kue pengantin super besar. Kecepatan, kerjasama tim, dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi, jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana akan menggunakan ini. Apa? Potato Chip, ini terlalu lambat. Lalu harus bagaimana lagi? Berjuanglah Tuan Brad, kau bisa. Kau lakukan dengan baik.
Baget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kerjakan, ayo. Woi. Sekarang Tuan Brett sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Baget, kelihatannya ini sangat berbahaya untukmu. Brett, aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Brett terlihat kurang sehat. Baget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Brett akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Brett, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Baget dan membuka kembali barbershopmu. Tuan Brett! 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 Apa yang terjadi? Tuan Brett! Tuan Brett! Tuan Brett! Tuan Brett! Tuan Brett! Kali ini apa lagi? Sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuan Brett. Wah, iya, akhirnya buka juga. Kau terlalu baik padaku. Berapa lama menjadi pencukur rambut? Kapan mulai buka babak syuting? Aku tidak tahu, karena itu sudah cukup lama. Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu. Aku senang sekali. Akan kukenalkan pada teman-teman. Terima kasih.